Pelaku ekonomi kreatif berbasis digital yang ada di Kabupaten Trenggalek belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat. Meski sudah banyak kalangan anak muda di Trenggalek yang menekuni pekerjaannya di bidang industri digital, namun belum mendapatkan pembinaan khusus dari pemerintah daerah. Ekonomi kreatif berbasis digital saat ini mulai banyak ditekuni oleh kalangan muda yang ada di Kabupaten Trenggalek. Seperti halnya programmer, internet marketing, animasi, game, dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif lainnya yang berbasis industri digital. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan mereka masih bekerja sendiri tanpa dukungan atau pembinaan dari pemerintah setempat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Industri Kabupaten Trenggalek Yudi Sunarko menerangkan, saat ini memang sudah banyak anak-anak muda Trenggalek yang telah berhasil menekuni bisnisnya di bidang industri kreatif berbasis digital. Sebenarnya kita melihat bahwa industri digital Trenggalek itu sebenarnya sudah ini juga potensi juga untuk kita kembangkan. Dan saja mungkin perlu ada sentuhan yang lebih spesifik. Terutama dari generasi muda ini yang mulai IT ini juga sangat besar potensinya. Mengingat perkembangan industri digital ini mampu melahirkan lapangan pekerjaan baru dan bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi potensi wisata alam maupun produk yang ada di Trenggalek, diharapkan pemerintah setempat turut peduli terhadap industri digital ini, sehingga mereka bisa terkoordinir dan bisa lebih berkembang secara masif.